Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-26. Kullu yamin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnaini sadaqat wa tu'inu bila lahu alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit padanya, dan berbuat adil ketika mengislah dua orang yang sedang bertengkar adalah kemudian menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kemudian sebuah ucapan yang indah, yang santun, yang baik adalah sedekah. Kemudian setiap langkah yang kau ayunkan menuju tempat salat juga sedekah. Serta engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian daripada sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sedekah itu tidak mesti menggunakan uang. Sedekah itu tidak mesti menggunakan uang. Ada perkara-perkara tanpa uang juga dianggap sedekah. Sebab kalau seandainya sedekah itu mesti dengan uang, kasihan orang-orang miskin tidak bisa bersedekah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pilihan kepada orang-orang yang tidak punya harta, mereka bisa bersedekah dengan cara seperti ini. Dan ini kemuliaan Islam, mencakup orang kaya dan juga orang miskin. Dua-duanya bisa bersedekah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa perkara, hal-hal yang bisa manusia itu bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Dan kita tahu bahwa persendian manusia itu jumlahnya berapa? 360 persendian. Maksudnya persendian itu yang menyambung tulang dengan tulang, itu disebut persendian. Kayak sini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Nah, itu ya. Jadi satu sendi ke sendi yang lainnya, sambungan tulang dengan tulang yang lainnya, kalau dihitung dari atas kepala sampai kaki itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ibna Adam ala sittina wa thalathumi'ati mafsalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam itu jumlah persendiannya 360 sendi. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung? Kok bisa tahu bahwa persendian itu ada 360? Tentu wahyu. Dan terbukti dalam dunia kesehatan, kedokteran, memang jumlahnya persis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul itu tidak bicara dengan hawa nafsunya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa setiap persendian itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, ini tangan itu bisa kita tekuk, ya kan? Sehingga kita bisa megang. Kalau lurus gini saja, cuman caranya mau megang?
mau makan susah ya, kalau lurus gini kan susah tuh makan, mau ngambil barang susah. Artinya setiap persendian itu adalah bagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan dari atas kepala sampai kaki, itu semua nikmat. Lah karena ini sebuah nikmat, maka nikmat-nikmat ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian akan ditanya kelak pada hari kiamat dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Allah berikan mata, Allah akan tanya mata kita. Allah berikan telinga, akan ditanya telinga kita. Allah berikan lisan, akan ditanya lisan kita. Termasuk tangan, termasuk kaki, pendengaran, penglihatan, akal, dan begitu seterusnya. Dari atas kepala sampai kaki itu akan ditanya. Makanya karena ini sebuah nikmat yang akan ditanya, sudah selayaknya dari 360 persendian itu dianjurkan untuk sedekah. Sedekah dengan cara digerakkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu berupa zikir, doa, ataupun melangkahkan ke tempat-tempat yang memang di situ ada ibadah seperti majelis ta'lim dan solat dan begitu seterusnya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara untuk supaya kita sudah bersedekah dari 360 sendi itu cukup dengan 2 rakaat salat duha. Dalam riwayat Muslim bahwa dengan cukup 2 rakaat duha itu sudah menggantikan 360 persendian yang dianjurkan untuk. Sekali lagi bahwa kita harus menghadapi nikmat itu dengan syukur. Badan yang kita miliki ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dari diri kalian itu ada kekuasaan Allah. Kalau kalian mau melihat, kalau kita mau ngaca gitu ya, dari kepala sampai kaki itu semua nikmat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala letakkan masing-masing anggota badan itu sesuai dengan letaknya. Ya, mata di situ, hidung di situ, telinga di situ, dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa setiap persendian itu ada sedekahnya, maknanya karena itu sebuah nikmat maka sedekahnya adalah dalam bentuk syukur, gitu. Dalam bentuk syukur dengan memanfaatkan seluruh anggota badan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah yang bisa mendingi itu semuanya, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, termasuk seseorang melakukan atau berbuat adil di antara dua orang yang sedang bertengkar kemudian kita akurkan, itu bagian daripada sedekah. Gini Bu ya, kita tahu bahwa shadaqah itu ada yang sifatnya muta'addi, artinya bermanfaat untuk orang lain, dan ada sifatnya bermanfaat untuk diri sendiri. Yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri ya seperti orang bertasbih. Bukankah setiap tasbih itu sedekah, kata Rasul? Takbir sedekah, tahmid sedekah, itu manfaatnya kepada diri sendiri. Tetapi sebaik-baik sedekah itu yang manfaatnya kepada orang lain. Lah salah satunya yang pertama adalah seseorang mampu melakukan keadilan saat mendamaikan orang yang bertengkar. Karena begini ya, pertengkaran ini di masyarakat itu sesuatu yang lazim. Tapi tahukah bahwa pertengkaran itu bisa menghancurkan macam-macam? Rumah
bisa hancur gara-gara pertengkaran. Suami istri bertengkar, ujung-ujungnya cerai, hancurlah rumah. Kemudian antar tetangga bertengkar, ujung-ujungnya pindah, tidak ada kedamaian lagi di situ. Kemudian antar kerabat, gara-gara masalah waris, gara-gara masalah birrul walidain, ada iri-irian, bisa bertengkar, akhirnya putus silaturahim. Atau mungkin gara-gara hutang, seseorang berhutang tidak mau bayar, bertengkar, akhirnya kemudian menjauh, musuhan, terkadang saling ejek-ejekan. Artinya bahwa pertengkaran itu merusak. Lah ketika ada orang yang hendak mendamaikan, maka orang yang mendamaikan ini adalah orang yang mulia, sangat mulia. Ketika mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, tiba-tiba akur lagi. Makanya kan tidak semua ada orang yang mau juru damai kan? Nggak ada orang yang juru damai itu, karena memang resikonya besar. Orang yang juru damai itu bisa dimusuhi oleh salah satunya atau dimusuhi dua-duanya. Itu risikonya juru damai itu. Makanya pahalanya besar orang yang juru damai itu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abi Darda radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdhal min darajati siyami was-salati was-sadaqati?" Kata Nabi SAW, maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang jauh lebih afdal dibandingkan puasa, dibandingkan salat, dibandingkan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Amalan apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, salahu dhatil bayyin. Kamu bisa mengakurkan dua orang yang sedang berselisih. Kamu bisa mengislah dua orang yang sedang bertengkar. Kenapa demikian? Fa inna fasada dhatil bayyin hiyal hadiqah. Karena terkadang rusaknya hubungan dua orang itu bisa menghilangkan agama. Ya karena kalau sudah bermusuhan itu kan larinya kemana-mana, akhirnya mencaci, dosa mencaci, memaki, ghibah, ya kan? Terkadang kemudian menyakiti, baik secara fisik ataupun secara lisan, tak jarang kemudian sampai bunuh-bunuhan. Jadi banyak yang akan dilanggar, makanya bisa menghancurkan agama. Makanya ketika ada dua orang yang bertengkar, datang orang ketiga mengislah, berarti sedang memperbaiki agama. Makanya derajatnya lebih tinggi dibandingkan salat, dibandingkan puasa, bahkan dibandingkan sedekah dengan harta. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu mengislah dua orang yang sedang bertengkar itu harus siap dengan risiko. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, dan juga tentu ini nasihat kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah, islah dua orang yang sedang bertengkar walaupun mereka hendak mengusir diri. Karena itu risiko kan, terkadang kita mau mengislah, kita pula dimarahi, diusir gitu. Kata Rasul, coba saja, suruh dicoba gitu. Kalau tidak bisa ya sudahlah, yang penting saya sudah mengakurkan keduanya, kalau belum akur ya saya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tentu harus ada adab-adabnya ibu ya. Tidak kemudian melihat ada orang yang bertengkar, langsung ibu nyelonong ke situ mengislah keduanya. Enggak bisa macam itu.
Umpamanya ibu punya tetangga, ada suami istri lagi bertengkar, langsung nyelonong aja ke rumahnya, eh ada apa ini? Gak boleh. Jadi tidak bisa langsung menyelonong itu saja, harus ada adab-adabnya kan. Ada sesuatu yang bisa kita masuk, ada sesuatu yang tidak bisa kita masuk di situ. Kecuali kalau diminta, kalau nggak diminta jangan loncat pagar, karena itu urusan orang itu. Kemudian juga ada hal-hal yang harus diketahui selain daripada harus tahu batasan-batasan itu. Juga hendaklah seseorang itu, kata para ulama, hendaklah mengikhlaskan niat. Jadi kalau kita hendak mendamaikan orang itu, ibu harus betul-betul ikhlas memang ingin mendamaikan. Karena terkadang kalau tidak punya ikhlas, terkadang mendamaikan tahu-taunya memihak salah satunya, kan bahaya. Atau karena ketidakikhlasan, bukannya makin damai, makin pula disulut emosinya gara-gara datang orang ketiga. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga betul-betul harus adil, tidak boleh kemudian jomplang ke salah satunya. Ya betul-betul harus mendengar, memasang dua telinga, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, kemudian ambil tarik benangnya, kira-kira bisa didamaikan atau tidak gitu. Tidak memihak gitu. Kemudian juga jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu dalam mendamaikan itu. Karena tergesa-gesa ini termasuk dari amalan setan gitu. Memang betul bahwa kita tidak boleh membiarkan orang itu bertengkar terlalu lama. Karena biasanya orang bertengkar terlalu lama itu makin mengeraskan hati kan. Tapi ketika mendamaikan pun tidak bisa terburu-buru, apalagi kasusnya sudah lama gitu ya. Ya memang harus di pelan-pelan dulu, ditarik benangnya, bisa enggak berdamai. Ya, karena banyak masyarakat kita ini kalau sudah lama berperang gitu ya antar saudara itu, susah untuk didamaikan. Anehnya ketika salah satunya sudah mati, kemudian yang satunya masih hidup, baru dia nangis ke kuburannya. Apa manfaat nangisnya? Ketika hidup kalian berpencar, sudah mati sibuk pula ziarah kuburnya kan gitu. Jadi enggak ada manfaatnya nangis di kubur. Makanya sering saya katakan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan agama itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi selama hidup itulah kita berdamai, bukan ketika hidup kita bertengkar, sudah mati sibuk ke kuburan mendoakan dia. Kayak ada anak gitu ya, bertengkar dengan orang tuanya sampai nyakiti orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya sakit kemudian meninggal, barulah dia ziarah ke orang tua ke kuburannya kan itu. Sedihlah di situ, oh, seolah-olah oh, anak paling berbakti itu. Nah, ngapain orang sudah mati kan itu? Waktu hidup kemana gitu bahasanya? Jadi agama itu untuk orang hidup. Seperti ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah sholat tuh, tapi ketika mati minta kemudian diiklankan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salat pun tidak, minta diumumkan di masjid. Atau tidak pernah baca Quran, ya, ketika mati sibuk minta dibacakan Yasin. Waktu hidup kemana enggak baca Quran kalian? Jadi hal-hal yang seperti ini harus dipahami. Kemudian juga untuk menambah keberanian ketika kita mendamaikan orang itu, harus tahu bahwa pahala orang kalau bisa sampai mendamaikan itu berarti mendapatkan pahala di atas puasa, sholat dan sedekah. Ya, kalau kita tahu pahalanya kan senang kita jadinya ya mendamaikan itu. Jadi bayangkan pahalanya. Kemudian juga sebab diampuni dosa, diangkat amalan dan begitu seterusnya. Tetapi ibu juga harus paham, kalau memang ibu ini objeknya, artinya ibu itu yang bertengkar, datang orang mendamaikan, ya, datang ada orang mendamaikan, hendaklah kita bersyukur masih ada orang ketiga yang mendamaikan. Karena terkadang orang ketiga itu diperlukan,
yang bisa mendamaikan itu. Makanya kalau ada orang yang mendamaikan pihak yang bertengkar itu, cobalah buka hati. Nah, boleh jadi orang yang mendamaikan itu membawa solusi. Buka hatinya, buka matanya, buka telinganya. Kemudian dia ingat mati. Sampai kapan gitu ya. Bahkan ada seorang syekh itu bercerita. Di suatu ketika dia berkhutbah di masjid tentang masalah silaturahim. Khutbahnya itu tentang masalah silaturahim. Tiba-tiba kemudian setelah khutbah ini, ada salah seorang yang menangis. Sudah tua orang ini. Tiba-tiba kemudian ketika syekh selepas solat Jumat kemudian hendak pulang, dihadang di pintu masjid, tiba-tiba dirangkul kemudian menangis. Kemudian di pojokan lagi ada orang menangis lagi. Rupanya orang ini dengan orang yang di pojok itu adalah dua orang yang bersaudara-saudara kandung. Sudah puluhan tahun solat satu masjid tapi tidak berdamai gara-gara urusan waris. Padahal solat satu masjid, sering ketemu di situ. Tapi gara-gara waris, yang satu di pojok, satu di sini, tersadarkan dia dengan ceramahnya Syekh. Akhirnya kemudian keduanya didamaikan oleh Syekh ini, pulang. Allah takdirkan salah satunya meninggal. Kemudian yang masih hidup datang kepada Syekh, dia menangis sesegukan gitu, menyesal gitu. Masa gara-gara harta kemudian harus bertengkar sampai puluhan tahun. Sekarang saudara sudah meninggal. Apa nunggu meninggal dulu gitu ya? Enggak seperti itu juga ya. Maka hendaklah seseorang itu harus memahami bahwa ketika ada orang mendamaikan, bersyukur, lapang dada, ingat kematian, dan juga berdoa kepada Allah agar jangan sampai dikeraskan hatinya. Ini yang pertama, mengislah di antara orang yang sedang bertengkar. Tapi sekali lagi Bu ya, kalau ibu dimintai pendapat hanya satu pihak saja, jangan memberikan solusi. Pemanya nih, kan berkawan nih di satu pengajian nih. Tiba-tiba kemudian ada orang yang surat kepada ibu. Om, ada waktu enggak? Ada apa? Ini saya ada masa dengan suami. Kira-kira pendapatnya gimana? Udah, cerai aja. Cari lagi yang kaya. Banyak ludah kaya. Ini bukan kompor gas 5 kilo. Itu sudah yang di atas 5 kilo itu. Jangan ngompori orang. Kalau bisa damaikan. Kita kan enggak tahu. Karena enggak pernah cerita suami. Kalau satu pihak itu kembali kepada agama. Kalau ada orang curhat satu pihak, maka kembalikan kepada agama. Apa kembalikan kepada agama? Bahwa asal cerai itu tidak baik. Maka nasihati, sebaiknya kembali kepada suami. Kembali kepada suami. Walaupun umpamanya kita tahu bahwa suaminya itu kurang ajar gitu. Karena kita belum mendengar sebelah pihak kan gitu ya. Baru satu pihak. Kalau hanya mendengar satu pihak, kembalikan kepada hukum asal. Bahwa bercerai itu tidak baik. Nasihati, suruh balik, suruh sabar gitu. Jadi itu yang harus dipahami ketika mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqatun." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantu agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, kalau itu dilakukan maka itu bagian daripada sedekah. Baik. Masyurul muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, ini kan bagian kecil gambaran. Contoh gitu ya.
Bukan berarti contohnya ini saja, tidak. Ini yang sebagai contoh. Kalau seandainya ada orang minta bantuan, entah tetangga mau pindah rumah, ya kan? Mungkin tidak ada yang ngangkat barang, nah, ibu langsung datang bantu. Atau ada tetangga yang sakit, ibu punya kendaraan dan tidak sedang kemana-mana, apa salahnya? Ayo saya antar. Itu maksudnya. Atau umpamanya ada orang yang sedang berjalan di jalan itu, kawan umpamanya nampak dia rumahnya jauh, ya ikut saya saya antar. Walaupun mungkin berlainan arah gitu, enggak apa-apa antar, ada masalah apa? Kan itu sebagai sedekah sebenarnya. Cuman masalahnya kalau tidak dikenal, ya tidak dikenal, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka dilihat. Kalau tidak kenal ya. Kalau seandainya kita menganggap itu sebuah penipuan atau kejahatan, yang sekarang kan di antara trik-trik kejahatan kan begitu ya. Di jalan raya nyotop-nyotop orang gitu ya. Tahu-tahu dia rampok pula atau penjahat pula. Kalau memang insting kita ke situ takut ya, maka tidak perlu ditolak. Tapi kalau seandainya feeling kita memang dia membutuhkan, bahkan kalau seandainya sampai membahayakan nyawa dia, kita berdosa kalau tidak menolong. Kayak di zaman dulu, atau di zaman dulu itu kan perjalanan di padang pasir itu ya, kalau tidak ditolong pokoknya bisa kausan mati itu, contohnya seperti itu ya. Maka kalau sampai mencelakakan dirinya kemudian kita tidak menolongnya, maka berdosa kita. Tapi kalau tidak sampai mencelakakan, ya mungkin yang lain juga adalah yang lewat situ, tidak ada masalah ya. Karena juga di zaman sekarang, apalagi Batam ini, kiri kanan rumahnya hampir semua jalan itu terang gitu. Ya hanya mungkin disunahkan saja kita menolongnya. Tapi kalau sampai kemudian pamannya ada anak kecil, ibu nemu anak kecil tuh di jalan kan. Kalau kita biarkan anak kecil itu, mungkin bisa ketabrak, bisa apa, tolong wajib hukumnya. Kalau tidak berdosa. Lah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk sedekah adalah menolong saudaranya, dan menolong saudaranya itu macam-macam, terutama menolong kerabatnya. Menolong keluarganya. Ya, jadi menolong keluarga lebih lagi dibandingkan menolong orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang menolong orang lain itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang ditimpa kesulitan, maka Allah mudahkan dia di dunia bahkan di akhirat. Bayangkan di antara keutamaannya, Allah berikan kemudahan kehidupan dia di dunia, dan Allah berikan juga kehidupan kelak di akhirat. Orang yang suka nolong orang, subhanallah itu ya. Padahal pada hari kiamat itu tidak ada yang menolong kecuali amalan. Maka yang bisa menolong pada hari kiamat adalah amalan dia. Ketika dia banyak menolong di dunia, maka dia akan banyak ditolong di akhirat. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, "Waman farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurabati yaumil qiyamah." Barang siapa yang berusaha untuk menghilangkan keperitan-keperitan hidup seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan seluruh keperitan-keperitan hidup kelak pada hari kiamat. Karena begini ya, pada hari kiamat itu semua orang susah. Bagaimana matahari didekatkan, bagaimana keringat dicucurkan, bagaimana dia akan berdiri dan tidak bisa duduk, apalagi dibaringkan badannya, sehingga akan banyak kesulitan. Lah, orang-orang yang kemudian menolong saudaranya, maka itu dia sudah bersedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada hari kiamat sedekah akan menjadi penaung bagi dirinya dari cahaya matahari dan kepalanya. Ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa. Jadi sedekah itu salah satu adalah penghalang kepala dan matahari.
Maka dalam bentuk sedekah, baik sedekah harta atau sedekah yang seperti ini bisa menolong kesulitan kita pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu, Bu, Nabi SAW mengatakan sanaiul ma'ruf taqi masari as-su. Orang yang suka menolong orang lain itu, maka dia akan diberikan hadiah kalau meninggal husnul khatimah. Ya, taqi masari as-su, akan menghilangkan kesulitan-kesulitan saat sakaratul maut, gitu maksudnya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga di antara keutamaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Rasul, amalan apa sih yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Amalan yang paling baik, yang paling dicintai Allah adalah seseorang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kalau seandainya kita tidak bisa lah ya, artinya mau nolong nggak ada tenaga, mau ngasih duit tidak ada duit, ya. Pokoknya tidak bisa, dengan tenaga tidak bisa, dengan uang juga memang tidak ada uang, ya. Kalaupun tidak bisa dengan itu semuanya, minimalnya dengan lisan, ya, dengan lisan supaya meringankan kesusahannya. Jadi ucapan-ucapan yang masuk ke dalam hatinya itu menyenangkan hatinya, gitu maksudnya. Karena terkadang ada orang itu disenangkan dengan lisan orang. Karena tabiat manusia itu, Bu, orang akan senang kepada kita ini karena kita suka berbuat baik sama orang itu. Itu tabiat manusia itu. Orang akan senang kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Tabiat manusia siapapun. Makanya kenapa Nabi SAW membuat kaidah di sini? Sebenarnya kemudian ketika kita hendak dicintai manusia, tidak perlu dengan cara menjilat dan yang semacamnya. Cukup berbuat baik kepada dia saja, lama-lama dia suka dengan kita. Karena ini kaidah agama. Yang melembutkan hati manusia kan bukan uang. Yang melembutkan hati manusia itu Allah. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Yang melembutkan hati orang itu adalah Allah. Kalau kau infakkan semua hartamu untuk melembutkan hatinya, tidak mungkin bisa. Karena hati manusia itu dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengikuti saran-saran Allah dan Rasulnya, maka itu salah satu bentuk kelembutan, membuka kelembutan hati manusia. Kemudian, kata Nabi SAW juga, wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dan kalimat yang santun, kalimat yang baik itu sedekah. Karena begini, gara-gara satu kalimat, iblis dikeluarkan dari sorga. Coba bayangkan, gara-gara satu kalimat, iblis bisa dikeluarkan dari sorga. Apa kalimatnya? Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam, apa kalimatnya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Rabb dibandingkan si Adam itu. Aku lo diciptakan dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Sebab satu kalimat ini, apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari sorga, kau makhluk yang terkutuk. Lihat. Gara-gara satu kalimat, iblis dikeluarkan dari surga. Artinya apa? Artinya ucapan ini bisa membahayakan. Ya, ucapan manusia bisa membahayakan. Gara-gara satu kalimat orang bisa dibunuh. Gara-gara satu kalimat hilang silaturahim yang ada, putus silaturahim. Gara-gara satu kalimat gitu ya, terjadi pertengkaran di mana-mana. Gara-gara satu kalimat suami bisa mencerai istri. Jadi lisan ini memang harus dijaga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam sebuah hadis itu, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha bala. Ada seorang hamba, kata Rasul, mengucapkan satu kalimat. Lihat, ibarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan berkalimat-kalimat, tidak. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat.
Tapi satu kalimat ini mengandung kemurkaan Allah diucapkan tanpa sadar. Bayangkan, diucapkan tanpa sadar, satu kalimat ini mengandung kekufuran, mengandung kemurkaan Allah. Apa kata Rasul? Yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Cukup bagi dia ditenggelamkan ke dalam jahannam yang dalamnya lebih jauh dibandingkan jarak antara barat dan timur. Gara-gara satu kalimat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur gara-gara satu kalimat. Aisyah radhiyallahu anha itu sebenarnya tidak ngomong. Tidak dia. Dia tidak mengucapkan dia. Dia hanya mengisyaratkan. Hanya mengisyaratkan, saya ini tinggi gitu ya. Sofia itu pendek. Hanya gitu saja, tidak ngomong. Hanya pakai tangan saja gini-gini. Tapi Rasul paham bahwa Aisyah hendak mengatakan Sofia itu pendek. Itu satu kalimat tuh. Cuma pakai isyarat. Dan bagi Nabi SAW ini bagian daripada ghibah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat, kata Rasulullah, yang kalau seandainya dilempar ke dalam air lautan, cukup mencemari itu satu dunia lautan. Saking buruknya ucapan ghibah itu, sampai bisa mencemari semua air lautan, padahal sampah satu kota Batam belum tentu mencemari lautan. Satu kalimat ghibah bisa mencemari lautan. Menunjukkan bahwa ghibah itu lebih busuk dibandingkan sampah satu kota Batam, gitu maksudnya. Lah di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita, karena begini. Kalimat yang baik itu ada dua macam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ada yang memang baik secara zatnya. Kalimat itu memang ada yang baik secara zatnya, seperti ibu baca subhanallah bihamdihi subhanallah ilazim alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, itu kan baik secara zatnya. Memang kalimat itu kalimat baik, kalimat zikir kan, itu namanya baik secara zatnya, tidak perlu dibahas. Karena banyak berzikir berarti dia sedang mengeluarkan kalimat-kalimat baik. Tetapi di sana ada bagian daripada ibadah, mungkin kalimat-kalimat mubah, kalimat-kalimat mubah, tapi tujuannya menyenangkan orang. Kalimat itu kalimat mubah, ya tanya gimana kabarmu, gimana sehat gak kamu, gimana anak-anakmu, ya bahasa-bahasa mubah sehari-hari ya, ibu ngobrol gitu. Tapi tanpa terasa di orang itu, akhirnya yang tadinya dada orang itu sempit jadi lebar, yang tadinya rusak itu jadi sedikit demi sedikit terurai gara-gara ngobrol sama ibu saja. Kan kadang ada orang banyak masalah itu kan terkadang tidak bisa disimpan dan dikeluarkan kan. Ibu ini sebagai pendengar setia kadang-kadang itu sudah bisa plong, karena orang ini ingin mengeluarkan tetapi tidak mungkin lah dia ngobrol sama tiang sini, dan harus ada lawannya kan. Kadang-kadang cukup mendengarkan, kadang-kadang mungkin nimpali, yang sabar ya om. Cuman gitu sih kalimatnya. Tapi itu sudah masuk ke dalam hati itu, sudah enak, ikut simpati namanya. Nah itu juga, itu dikatakan kalimatut thayyibah itu. Kalimat yang baik. Tapi saya sarankan, Bu, kalau ada orang yang curhat sama ibu, ibu harus minta izin dulu sama dia. Pokoknya ada orang, om, ada waktu enggak om? Saya ingin curhat, ibu harus tanya dulu, ini curhat ini masalah aib atau bukan? Masalah aib atau bukan? Kalau masalah aib, saya tidak mau dengar. Kemudian dipaksa, nggak apa-apa, om, tolong saya, bapaknya. Nah, tolong saya izinkan, saya minta izin, boleh nggak saya dengar? Ya, harus minta izin tuh, ya, jangan main tarik-tarik. Ada waktu, ngomong-ngomong, nggak gitu, ya. Jadi tetap harus minta izin, maaf. Ini kan karena yang mau diceritakan masalah suami, masalah ini kan gak bagus sebenarnya. Saya gak boleh mendengar, saya kan bukan siapa-siapa. Saya minta izin dulu. Ya, harus minta izin dulu ya. Boleh gak saya dengar? Kalau gak dengar, gak boleh gak? Gak mau saya dengar. Tapi sebisa mungkin ibu harus menghindar sebenarnya.
Kalau memang dia mau menceritakan aib dirinya atau orang lain, sebenarnya harus menghindar. Kecuali kalau memang dia butuh dan mungkin dia merasa bahwa ibu ini bisa memberikan solusi, maka ini masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansah." Apabila saudara meminta saran, berikan dia saran. Ya, jadi tidak main langsung dulu. Baik. Jadi ini juga termasuk sedekah adalah al-kalimatut thayyibah. Dan keutamaan orang bicara dengan santun itu banyak ya. Pertama, memang kalimat yang baik itu sedekah sebagaimana yang kita sudah bahas di sini. Yang kedua, kalimat yang baik itu bisa ta'aluful qulub. Bisa menyatukan hati. Kalimat yang baik itu bisa menyatukan hati. Yang tadinya keras itu jadi lembut. Kemudian juga kalimat yang baik itu intisar al-syaitan. Kalimat yang baik itu sebenarnya sedang mengalahkan syaitan. Sedang mengalahkan syaitan karena syaitan itu berusaha untuk tahris. Tahris itu berusaha untuk membuat orang itu musuhan. Maka dengan kalimat yang baik dia berdamai. Maka ini salah satu melawan syaitan dengan kalimat yang baik. Kemudian juga kalimat yang baik itu takunun najatu minan nar, bisa menjauhkan dari api neraka, menyelamatkan dia dari api neraka. Dan kalimat yang baik juga salah satu bisa menggugurkan dosa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam. Kata Rasul, sesungguhnya yang mewajibkan orang itu diampuni dosa-dosanya adalah dengan cara menjawab salam dan mengucapkan kalimat yang santun. Ya. Tapi sebaliknya, Bu, kalau kalimat itu yang keluar dari lisan ibu itu tidak baik, menunjukkan ibu itu su'ul adab. Kalau ada orang yang omongannya pedas, kasar, berarti tercerminan dari akhlak dia itu. Berarti orang itu memang jelek akhlaknya. Ya. Karena akhlak itu kan terbagi tiga, kata para ulama ya, dari kepala ke, dari leher ke atas. Dari leher ke atas. Kemudian dari leher ke bawah. Kemudian tangan. Ya. Leher ke atas itu identik dengan mata dan lisan. Ya, mata dan lisan. Kalau suka melotot, suka marah, itu enggak punya akhlak tuh kepalanya. Tapi kalau suka tunduk, senyum, ngomongnya bagus, akhlak berakhlak. Berarti kepalanya berakhlak. Kemudian tangan suka nolong. Ya, panjang tangan, ringan tangan. Panjang tangan apa ya? Paling ringan tangan lah ya. Suka nolong, suka bantu gitu ya. Ah, itu berarti tangannya berakhlak. Kemudian dari leher ke bawah. Ya, kalau leher ke bawah nih. Ibu kalau lagi ngomong sama orang, ya, badan kita menghadap dia tuh, berarti berakhlak. Walaupun yang kita ajak bicara ini adalah mungkin orang yang derajat di bawah ibu. Karena banyak orang-orang yang ketika ngobrol itu tidak menghargai orang yang diajak ngobrol. Badannya kemana gitu ya. Walaupun kepalanya ke arah, tapi badannya tidak lurus ke orang yang ngobrol, tidak dihargai. Harusnya kalau ada ngomong itu, kita hadapi ya. Didengerin, betul lah, itu beradab tuh. Ya, itu dari leher ke bawah tuh. Karena ada yang lagi ngobrol karena mungkin merasa mungkin dia pembantu atau apa gitu ya, orang miskin atau bagi dia mungkin derajat di bawah dia, kadang-kadang nampak sombong. Namun manusia di sisi Allah itu sama, mau anda orang kaya, orang miskin, sama saja. Yang bedakan itu takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kan anda saja merasa lebih terhormat menurut anda sendiri kan itu, tapi menurut Allah sama saja. Belum tentu orang kaya lebih mulia dibandingkan orang miskin, ataupun sebaliknya, karena banyak orang miskin juga sombong. Udah miskin sombong lagi kan. Baik, jadi menunjukkan bahwa kalau jahat lisannya itu dia sedang su'ul adab. Dan biasanya kalimat yang buruk itu membuat orang lari, orang tuh tidak suka sebenarnya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159,
dengan rahmat dari Allah, engkau lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Sebab kalau kau keras, mereka akan lari. Makanya biasanya orang yang kotor lisannya, orang enggak suka biasanya. Memang enggak suka. Kalau lisannya itu kotor, orang enggak suka tuh. Kecuali sesama lisan kotor. Nah, itu lain lagi. Nah, mungkin satu geng lah itu ya. Karena al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu akan bergabung dengan gengnya. Kalau lisannya kotor, pasti akan berjumpa dengan lisan kotor juga. Tapi kalau lisannya baik, berjumpa dengan lisan kotor, enggak mau dia. Ruhnya nolak tuh. Makanya di sini kalimat yang jelek itu membuat orang lari. Membuat orang lari. Walaupun dia ahli ngaji, walaupun cadaran, walaupun nikung, walaupun kaos kakinya rangkap tiga rangkap, kalau lisannya lebih panjang dari jilbabnya itu enggak suka orang. Kemudian juga ucapan yang jelek itu bisa qadahun fil iman, masalahnya itu bisa mencacati iman orang. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu dikatakan muslim kalau orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Berarti kalau seandainya orang itu tidak selamat dari lisan kita dan tangan kita, dipertanyakan keimanannya, cacat imannya. Karena seorang muslim itu harus selamat. Makanya saya kemarin sudah saya jelaskan ketika menjelaskan hakul muslim ala muslim situ itu, apa sih mana ucapan salam itu? Assalamualaikum. Ucapan salam ini bukan ucapan biasa. Ucapan salam itu artinya kita memberikan keamanan dan keselamatan bagi dia. Seolah-olah kita menyingkat dengan assalamualaikum. Kalau mau dirinci, ya, kalimat assalamualaikum itu, aku datang kepadamu, aku tidak akan mengucapkan kalimat jahat, kalimat kotor, tidak akan menggibah, tidak akan mengambil hartamu, tidak akan membunuhmu, tidak akan menumpahkan darahmu, tidak akan kan kepanjangan kalau ngomong gitu itu. Cukup dengan assalamualaikum, saya berikan keselamatan, kamu tidak akan saya sakiti. Itulah ucapan selamat itu, assalamualaikum. Jadi situ mananya? Makanya seorang muslim itu dikatakan muslim kalau orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tapi kalau tidak selamat, berarti masih dipertanyakan keimanannya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah sebab orang masuk neraka itu kebanyakan dari lisan yang jahat. Kebanyakan lisan jahat itu orang masuk neraka, jarang orang masuk surga. Baik. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatu. Dan langkah-langkah yang kau langkahkan, kau ayunkan menuju salat itu juga bagian daripada sedekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, melangkahkan kaki ke tempat salat atau mungkin bagi laki-laki ke masjid gitu ya. Kalau ibu kan mungkin melangkahkan kaki di rumah sajalah. Dari dapur, sumur, tempat salat, ya kan? Itu kan langkah-langkah juga kan? Ada langkahnya lah walaupun langkahnya pendek. Laki-laki kan langkahnya panjang. Tapi pendeknya langkah ibu sangat panjang yang langkah bapak kan? Orang-orang yang suka melangkahkan kaki untuk salat di sini, kata Nabi SAW, lam yakhud khutwatan illa kutibat lahu hasanatun wa muhiyat anhu sayyi'atun. Jadi setiap langkah orang yang menuju salat itu, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus kesalahan. Jadi langkah yang pertama dihapus kesalahan, kemudian langkah yang kedua dicatat kebaikan, diangkat derajatnya. Coba bayangkan berapa langkah. Makanya dahulu ada sebuah kisah, ada seorang rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan ansar, itu rumahnya jauh dari masjid. Anak orang ansar ini jauh dari masjid. Jadi kemudian dikatakan kepada orang ansar ini, karena dia kan jalan kaki itu dari masjid ke
dari rumah ke masjid itu. Jadi ada orang yang ingin menolong. Bagaimana kalau seandainya ishtaraitu khimara, aku belikan kau kendaraan berupa keledai, kau bisa naik keledai rumah ke masjid. Itulah dulu orang dulu. Orang dulu itu luar biasa. Isi tidurnya masih enak kan? Ini dibuat pula ya gunung. Jadi kalau mobil itu di tengah-tengah dia enggak bisa jalan tuh. Jadi timbangan jadinya. Ya, jadi itu dosa sosial tuh, jangan dilakukan. Ya kalaupun harus karena ada maslahat, mungkin ada sekolah, ada apa gitu kan. Takut orang kencang-kencang di situ. Yang benar sajalah buat polisi tidur itu. Jangan bapak polisi yang tidur, buat anak polisi aja yang tidur itu. Ya. Yang kecil-kecil itu pun jadi kan enggak membahayakan orang. Ini enggak. Yang herannya nih, kadang-kadang di depan rumah itu ada lubang, dan persis depan rumah dia. Kadang-kadang dia pun tersakiti dengan lubang itu. Sudah tahu depan rumah dia. Apalah salahnya kan beli pasir ke atau ambil tanah, tutuplah lubang itu. Dia sendiri tersakiti, apalagi orang yang jalan di situ, nyantai saja di situ kan gitu ya. Padahal kalau dia tahu amalan apa membuang hal-hal yang bisa membahayakan itu besar sekali. Walaupun ini serendah-rendahnya iman. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencantumkan perkara yang terakhir ini karena ini yang paling rendah. Sedekah yang paling rendah itu adalah membuang hal-hal yang menyakiti orang. Ini paling rendah. Menunjukkan sebelum-sebelumnya lebih tinggi lagi. Makanya letakkan di belakang. Rasul letakkan di belakang karena ini yang paling rendah dalilnya. Karena Rasul SAW mengatakan seafdal-afdalnya iman itu la ilaha illallah, serendah-rendahnya adalah imatatul adani anittariq, membuang hal-hal yang bisa membahayakan manusia dari jalan. Ini serendah-rendahnya iman, tapi lihat pahalanya luar biasa gitu ya. Jangan lihat rendahnya imannya. Makanya kenapa seorang ulama namanya Rabi ibn Khaitham yang 40 tahun tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram, Rabi ibn Khaitham ini, itu kalau dari rumah ke masjid pandangannya selalu ke bawah. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu orang itu langsung diambil disingkirkan. Kadang dia mengucapkan ketika dia mengambil, ya Allah kalau memang ini ada pahalanya aku kirimkan kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Rabi ibn Khaitham sampai seperti itu ya. Ini semua bicara tentang sedekah di luar daripada sedekah harta. Taib wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya.